《このジョルノ・ジョバーナには夢がある》 Yo Konichiwa, kembali lagi di pembahasan si Kang Mas Raden Seichi volume 10. Dan pastinya, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, jika ada salah kata dalam pembahasan mohon dimaafin, dan jangan lupa untuk support selalu channel ini dengan cara, klik tombol like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Tanpa lama-lama, kita akan gas langsung ceritanya. Di sini Sin menampilkan para pasukan unit ke-1 dari kerajaan Kaiser, yang sedang berpesta minuman, dan berisikan oleh para bangsawan dan berstatus transeiden. Intinya menyombongkan kekuatan terhadap falsa, mengangkat pohon yang berakar mendalam tanpa sihir. Sedangkan Kapten Unit 1 di sini merasa kesal, karena ulah Zakia yang kurang bisa diatur, membuatnya harus terjun ke medan kumuh. Sementara itu dari kejauhan terlihat seorang pria yang memperhatikan mereka, dia adalah salah satu utusan dari agama Dewa Iblis. Dan pria ini mengatakan, sungguh pasukan yang menyedihkan, tapi ya sudahlah, jika kerajaan falsa jatuh di tangan kerajaan Kaiser, ini akan memudahkan kami. Pria ini mewaspadai Suin dan Riel dari kerajaan falsa. Dan pria ini mengatakan sesuatu lagi, kenapa si Destra belum juga datang, jika dia datang aku tak perlu bersembunyi seperti ini, sebenarnya apa yang sedang dia lakukan, ya ampun dia malah nungguin Destra. Ini tuh karena pria ini mengetahui kalau Destra adalah utusan terkuat di agama Dewa Iblis, tapi ya tetap aja Destra udah jadi badut di depan Seichi. Sin berpindah ke Raden Kang Mas Seichi, Budoyo Mangun Kerso Joyo Diningrat. Bangun paginya diawali dengan latihan ringan, menarik black Sword-nya, dan latihan mengayunkannya. Dan ketika Seichi berjalan melewati gerbang utama, semua pasukan yang ada di sana menatap ke arah Seichi. Dan Seichi berpikir kalau ini semua wajar saja, karena Seichi keluar sendirian tanpa ditemani satupun orang dari kerajaan, terlebih wajahnya adalah orang asing yang baru tinggal di sana. Lalu mengabaikan semua itu, Seichi mulai memikirkan di mana tempat pasukan kerajaan Kaiser berada, astaga feeling gua nggak enak Bray. Dan gak lama kemudian, Seichi melompat dan dalam sekejap, dia berada di tempat di mana dia bisa dibilang telah meninggalkan kerajaan Falsa, Tuh kan bener, emang gak ada otak nih orang. Dan kemudian Seichi mengarahkan pandangannya ke suatu tempat, di mana tempat itu terdapat seorang prajurit, yang berpakaian berbeda dari prajurit falsa. Dengan ini Seichi menetapkan mereka sebagai prajurit Kaiser dan target utamanya. Seichi dapat melihat mereka menggunakan skill mata dunia, tapi ada seseorang yang menyadari Seichi, dan itu adalah pria yang dari utusan agama Dewa Iblis. Jadi Seichi mengambil keputusan, karena posisi mereka berdekatan, Seichi berniat menghabisi mereka sekali jalan. Dan kemudian Seichi kembali lagi turun dari tempat dia melompat, dan tiba-tiba, saat Seichi memalingkan pandangan kepada prajurit dan gerbang, mereka semua melongo. Seichi berpikiran, ya wajar saja kalau mereka terlihat begitu, entah apalagi ekspresi mereka ketika melihatku mengakhiri ini dalam sekejap. Lalu Seichi memutar pedang hitamnya, dan melaju ke tempat prajurit Kaiser dari udara, Menggunakan efek dari angin sebagai pijakan ini karena efek item sepatu Seichi. Lalu, hasil tebasan Seichi sudah mendarat di tanah, menghasilkan tebasan berbentuk miring. Dan karena getarannya, prajurit Kaiser segera menyadari bahaya dan mulai ramai mencari sumbernya. Tapi mereka mengarahkan pandangan yang salah; mereka sama sekali nggak bisa nebak kalau tebasan itu dari udara. Lalu, sekali lagi Seichi mengeluarkan tebasan berbentuk persegi yang berskala luas, menjangkau seluruh wilayah prajurit kaisar. Dan ketika Seichi sudah mendarat di tanah, Seichi melihat hasil tebasannya, lalu berkata, apakah aku bisa mengangkatnya. Kemudian Seichi mencobanya, dan boom, tanah itu benar-benar terangkat, Seichi benar-benar nggak habis pikir dengan kondisi fisiknya yang sudah edan. Karena tebasan yang diagonal, menghasilkan potongan itu berbentuk piramida terbalik. Lalu ketika Seichi memikirkan sesuatu, dan Seichi mencobanya dan ya ampun, Seichi naro itu di ujung jarinya, kayak film Krishna yang angkat gunung dengan kelingkingnya. Dan kemudian Seichi berteriak kepada penjaga gerbang, kalau sebelumnya dia mendengar ada lautan di dekat sana dan menanyakan di mana tempatnya. Di sisi penjaga dan gerbang yang masih melongo, menjawab Seichi dan menunjukkan kalau arahnya. Dan Seichi pun langsung bergegas pergi, membawa potongan dari bagian hutan tanpa sihir menjauh dari kerajaan falsa. Sin berpindah di sisi prajurit dan gerbang yang masih melongo akibat ulah Seiji. Dan di saat gerbang itu sadar, dia bilang untuk segera melaporkan ini kepada Riel dan Permaisuri. Tapi kapten di sini bingung harus ngomong apa? Akankah dia bilang, kalau tamunya tiba-tiba memotong tanah di depannya, lalu mengangkat tanah yang dihuni prajurit Kaiser menjauh dari falsa? Ya ampun, jangan becanda bang. Gak mungkin gua bilang hal konyol ini kepada Permaisuri. Gua bakal dianggap gak waras. Bro. Sementara itu prajurit lain mengatakan, itu benar, coba katakan kalau prajurit Kaiser telah menghilang. Eh tapi tunggu dulu, semuanya sudah berakhir dong, Ya udah, mari tidur. Dan prajurit di sebelahnya juga bilang, kau benar, mari kita tidur, bego emang. Reng, Tertanda novel, karena hal gila Seichi, para prajurit merasa nggak berdaya dan kehilangan jati dirinya. Reng, anjing! Bruh. Kembali di sisi Seichi yang sudah tiba di depan laut, dalam posisi di udara, melihat tempat yang cocok di tengah sana. Ya ampun tempat itu adalah pusaran laut, yang biasa kalian kenal palung laut. Lalu Seichi mendarat, dan karena berpikir buru-buru, Seichi lari di atas air laut, layaknya Shinobi dalam anime Naruto. Dan ketika Seichi sampai, Seichi benar-benar nggak -benar ngeliat kerajaan falsa dari tempat itu. Seichi meletakkan potongan hutan tanpa sihir itu, ke tempat palung laut, dan berniat pergi meninggalkannya. Tapi oh sungguh tetapi, Seichi melihat sesuatu yang berbentuk ekor naga, dan ternyata itu adalah monster ikan, tapi ya sudahlah. Seichi mengabaikannya, karena menganggap para pasukan Kaiser adalah transeiden, pasti mereka bisa melakukan sesuatu, terlebih lagi banyak kayu, mereka bisa membuat sebuah kapal. Dengan ini para pasukan kerajaan Kaiser, gak akan kembali lagi ke kerajaan Falsa, lalu di mana sang utusan itu, ya sudahlah kita cari nanti. Dan Seichi berniat kembali dengan sihir transisi, tapi karena kemungkinan akan terlihat aneh oleh prajurit falsa dan gerbang, jadi Seichi berpindah ke tempat dia mengangkat potongan sebelumnya. Satu pemikiran di otak gua yang gak ada di novel ini. Seichi bilang sudah bisa make sihir transisi, artinya di sana sudah bisa menggunakan sihir. Ataukah ini karena bagian dari hutan tanpa sihir yang udah dipindah Seichi, jadi ngebuat hutan itu nggak utuh lagi sebagai fungsi penangkal sihir. Atau karena hal lain, mungkin apakah ada cerita yang gua lewatkan, ya sudahlah. Yang penting sekarang Seichi, akan kembali ke kerajaan falsa, dan menemui Permaisuri. Ngomong-ngomong kemarin gua nemu fotonya Permaisuri yang lagi mandi pas diintip Seichi, pengen gua sisipin, tapi... Sin berpindah pada prajurit kerajaan Kaiser. Di saat penyerangan Seichi mereka merasakan guncangan yang lumayan besar, bahkan ternyata utusan agama Dewa Iblis ternyata ikut di dalam serangan Seichi. Dan setelah merasakan guncangan yang ketiga, kapten dari unit pertama, Aureus Venture, memberi perintah kepada empat batalion, untuk memeriksa empat arah. Dan di sini pasukan Kaiser terutama Aureus Venture, masih menyimbongkan dirinya, mengatakan meski ini ulah prajurit falsa, mereka nggak akan kalah karena mengira diri mereka kuat. Dan tiba-tiba, iklim di sekitar mereka berubah, hujan dan petir mengelilingi mereka. Aureus memasuki tenda dan kebingungan merasakan apa yang terjadi, lalu melepas sirah armornya karena terasa berat. Dan meski di sana api telah menyala, tapi dinginnya udara, nggak bisa menghangatkan tubuh mereka. Tanpa disadari, Seichi menempatkan mereka ke tempat yang perubahan iklimnya tinggi, bahkan di tengah laut yang nggak seharusnya mereka huni, bahkan meski mereka transiden sekalipun. Ngawur, emang, dan gak lama kemudian peleton pertama telah kembali dengan tergesa-gesa dan melaporkan kalau mereka tengah ada di laut saat ini. Aurius masih gak percaya karena mengingat sebelumnya mereka tepat berada di depan kerajaan falsa, dan kemudian peleton kedua dan ketiga kembali lalu melaporkan hal yang sama. Aurius yang masih gak mengerti dan gak percaya dengan apa yang terjadi mengajak para prajurit untuk segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke medan tempur. Dan tiba-tiba, Aureus berlutut di tepi pantai, melihat lautan luas tanpa daratan pasir, dan kemudian ada seorang prajurit yang menunjuk ke suatu arah. Benda itu sangatlah besar, sehingga kemungkinan dapat menghancurkan bagian hutan tanpa sihir yang telah dipotong Seichi dalam sekejap. Dan benda itu adalah monster naga putih, gak hanya satu, tapi ada banyak, bahkan level satu ekor adalah 1330 dan rata-rata monster ini berada di level legendaris. Meskipun mereka seorang Transcendent, level tertinggi mereka hanyalah di atas 500, sedangkan naga putih ini berada di tingkat dua kali lebih banyak dari level mereka. Dengan ini, Seichi sekali lagi menempatkan anak orang ke dalam bahaya. Bagi Seichi yang hanya monster ikan, bagi mereka adalah bencana besar, seperti gua yang udah capek bikin video susah payah upload ada yang nonton tapi sedikit yang subscribe, anjir derita channel kecil, hayur selemek. Sin berpindah kepada utusan agama Dewa Iblis, nah kita lihat dari sudut pandang terong buncit ini. Dan ternyata, sama seperti para prajurit. Namun di sini utusan mengatakan, kalau dirinya harus segera kembali. Tapi mengingat dirinya yang lupa membawa item kristal pemindah tempat, dia sedikit khawatir, terlebih lagi sihir transisi nggak bisa digunain di sana. Utusan ini berpikir, mungkin jika ada Destra semua akan lebih mudah, mengira kalau mungkin Destra bisa ngatasin semua ini, Sebenarnya utusan ini tahu kalau itu ulah Seichi, tapi dia nggak tahu Destra udah dibikin tempe sama Seichi. Lalu kemudian, utusan ini berpikir buat perahu atau berenang sampai tepi, tapi saat sampai di ujung pantai, malah drop seperti para pasukan Kaiser. Dan dengan ini sang utusan juga ikut berlutut, menganggap ini hanya mimpi, dan terus tersenyum dan tertawa, bagaikan orang gila, lalu menutup matanya, berharap bisa berpaling dari kenyataan. Sin berpindah ke idola dari para idola. Mas Seichi Adipurwo Joyo Relombo, Cicil, Kontolero. Hey! Seichi yang berhasil kembali di depan kerajaan Falsa sudah melihat gerbang, lalu melihat kembali lubang besar yang telah dibuatnya, berpikir untuk melakukan sesuatu nanti demi menutup lubang itu. Makanya, mikir bro. Lalu Seichi bertanya kepada Mas Penyiar Otak, "Apakah sekarang sihir sudah bisa digunakan?" Dan Mas Penyiar Otak mengatakan, Meski sedikit, tapi sihir bisa digunakan di udara. Lalu Seichi mengatakan, "Yosh, baiklah, begitu saja sudah cukup." Kemudian Seichi berjalan menuju gerbang, tapi gerbang itu tiba-tiba terbuka sebelum Seichi memintanya. Dan di balik gerbang itu, ada sang permaisuri, yaitu Amelia. Lalu tiba-tiba Amelia mencengkeram dada Seichi dan mengatakan, "Apa yang kamu lakukan? Kamu membuat lubang besar di depan kerajaan dan membuang bagian dari hutan tanpa sihir." Dan dengan mudahnya Seichi jawab, yaitu karena aku bisa mencungkilnya. Bego emang. Sementara di sisi Riel dan Duin masih terlihat dengan tatapan kosong. Sepertinya akal sehatku sudah mulai rusak. Ya kamu benar, aku juga sama, dan lagi, apakah kamu mendengarnya, dia mencungkil tanah itu karena dia bisa mencungkilnya. Ya aku mendengarnya, biasanya, tidak bisa mencungkil hutan. Tidak, sebaliknya, aku tidak akan pernah berpikir untuk mencungkilnya. Kamu benar, dia pasti seorang dewa, pasti dia bukan manusia. Dia adalah puncak dari kegilaan, kurasa nggak baik kalau dia masih menganggap dirinya manusia normal. Dan mendengar ini Seichi nyaut, woi jangan bicara ngawur, gua langsung jawab, elu bro yang ngawur, bukan mereka. Lalu Amelia kembali mencengkeram Seichi dan mengatakan, kenapa kamu membuang hutan tanpa sihir, hutan itu adalah satu-satunya yang bisa membuat Kaiser tertahan sampai saat ini. Lalu Seichi menjawab dengan wajah polosnya. Ini karena aku ingin mengakhirinya dalam sekejap, dan aku melihat posisi pasukan Kaiser dan utusan agama Dewa Iblis berdekatan, jadi karena aku merasa hutan itu mengganggu, makanya gua cungkil dan gua buang, beserta dengan pasukan Kaiser dan utusan Dewa Iblisnya, apa gua salah ya? Tepat setelah itu sekarang Amelia lah yang memiliki tatapan kosong, lalu Riel dan Suin yang udah kembali, kini menyadarkan Amelia. Dengan ini Seichi mengatakan kalau semua ini sudah bagus, karena kerajaan falsa dan pasukannya tidak perlu bertempur lagi. Tapi Amelia mengatakan hal lain, karena perbuatan Seichi ini, justru mereka akan mengalami perang yang lebih besar lagi, dengan kekaisaran Kaiser dan agama Dewa Iblis. Lalu nggak lama kemudian si Bapak Pohon datang dan nertawain Seichi, nertawain semua yang udah dilakuin Seichi, jadi ya gua tertawa bareng sama Bapak Pohon. Nah, di sini Bapak Pohon mengingat permintaan terakhir yang belum dia katakan kepada Seichi, tapi ya sudahlah, Seichi udah ngebuang mereka, jadi permintaan sudah terpenuhi. Bapak Pohon kembali tertawa, lalu di sisi para prajurit terlihat bego dan merasa kehilangan harga dirinya sebagai prajurit istana. Bahkan ada yang sudah mentransfer seluruh kekayaannya kepada keluarganya dan mengatakan kalau itu adalah pertempuran terakhirnya karena dia merasa bakalan mati, tapi ya ampun. Lagi-lagi gara-gara Seichi, ngebuat orang merasa gak berguna, bego emang. Tapi di sini Riel berbisik kepada Amelia, singkatnya mengatakan kalau perang sudah berakhir, meski mereka nggak tahu metode yang dipikirin Seichi, tapi untuk saat ini, Riel meminta untuk berbahagia, dan merayakan kemenangannya. Lalu Amelia mengeraskan suaranya, dan mengumumkan hasil kemenangan perang yang sudah dicapai. Seketika, karena pengumuman kemenangan ini, suara bahagia menggema di medan tempur, sorak menyorai dilakukan oleh para prajurit, bahkan juga ada suara yang berbunyi. Lalu Amelia menundukkan kepalanya kepada Seichi, dan berterima kasih, atas kebahagiaan yang sudah dia beri. Tapi di sini Riol mengatakan sesuatu, melarang yang mulia untuk menunduk. Sedangkan Amelia mengatakan, jika aku gak menunduk sekarang, terus kapan? Lebih baik aku kehilangan kepalaku, jika aku gak menundukkan kepalaku saat ini. Lalu Riel dan para prajurit pun menundukkan kepalanya kepada Seichi, mengikuti Sang Ratu, dan berterima kasih kepada Seichi. Lalu kemudian Amelia memalingkan pandangannya, kepada lubang yang sudah dibuat Seichi. Dan Seichi langsung mengatakan, agar mereka gak memikirkan lubang itu, ini karena Seichi akan mengembalikan tanah itu, tapi dengan catatan kalau mungkin pohon yang ada nggak bisa sama dengan pohon yang meniadakan sihir. Di saat semua penuh pertanyaan oleh kata-kata Seichi, di saat itulah Seichi terbang di atas lubang, melempar segumpal tanah besar, dan menumbuhkan pohon dengan sihirnya. Lalu di sini tertulis, saat Seichi memalingkan wajahnya, mereka terlihat membuka mulut mereka lebar-lebar, sehingga rahang mereka mungkin bisa dibilang copot. Lalu jeritan semua orang dan tawa dari bapak pohon menggema di seluruh tempat Seiji berdiri. Dan ya udah pasti kalau ceritanya bersambung di episode berikutnya, Sin akan menampilkan Helen yang sudah kembali pulang ke kerajaan falsa dan ada diskusi hadiah. Coba tebak hadiah untuk siapa? Untuk Helen atau untuk Seiji? Nantikan terus video selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Nah, jadi cukup sekian pembahasan untuk hari ini. Kita akan lanjutin ceritanya di video gua berikutnya. Jika ada kesalahan selama pembahasan, mohon dimaafin, dan jangan lupa untuk ninggalin like dan subscribe-nya agar kedepannya gua lebih semangat membuat konten yang lebih baik lagi. Jika kalian punya kata-kata kritik ataupun saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Saya ragil gaming pamit, nidurin diri, dan biarin mamang Diablo yang nutup videonya. <laughs> 久しぶりの現世ですせいぜい楽しむとしましょうか。